tim nasional Prancis menjadi negara pertama yang memastikan lolos Piala Dunia di babak 16 besar Piala Dunia tahun 2022. Hasil itu setelah Les Bleus berhasil mengamankan 3 poin di matchday kedua grup D Piala Dunia tahun 2022 usai mengalahkan Denmark 2-1 di Stadion 974 Sabtu 26 November 2022. Dua gol kemenangan Prancis dalam laga tersebut dicetak oleh Kylian Mbappe. Sementara satu gol Denmark dibukukan Andreas Christensen. Tambahan 3 poin Prancis saat ini kokoh di puncak klasemen grup D dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Dan Prancis dipastikan sudah lolos di babak 16 besar Piala Dunia Qatar tahun 2022.